Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sungguh indah dan agung apa-apa yang telah diciptakan Allah di alam semesta ini. Dan salah satu dari keagungan Allah adalah Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berjodoh-jodoh. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan sebagian dari tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan jodoh untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Yang tujuan dari perjodohan itu adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian sakinah kepada dia. Manusia yang mengetahui tentang adanya jodoh ini kemudian berlomba-lomba untuk mencari jodohnya masing-masing. Akan tetapi di dalam pencariannya ini terkadang tidak sesuai atau bahkan melanggar syariat agama. Contohnya dengan berpacaran, gonta-ganti pasangan yang alibinya untuk mendapatkan kecocokan. Emangnya cari jodoh itu seperti beli buah ya? Dilihat, dicium, bahkan ada yang dicicipin. Kalau dirasa cocok dibeli, kalau enggak ditinggalkan. Subhanallah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, perjodohan itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Sehingga di dalam mencarinya pun seharusnya juga sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah maupun Rasul-Nya. Dan kita harus tahu bahwa urusan jodoh itu oleh Allah telah ditakdirkan untuk manusia tanpa ada campur tangan dari makhluk-Nya. Sebagaimana sebuah riwayat, ada seorang sahabat, ada seorang rajul Ansor yang datang pada Nabi, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengendaki menikahi seorang wanita, maka doakanlah aku untuk menjadi pasangan hidupnya." Mendengar itu, Nabi berpaling, tidak menanggapi. Namun rajul itu mengejar Nabi terus. Akhirnya Nabi menoleh kepadanya seraya bersabda, "Lau da'alaka Israfil wa Jibril wa Mikail wa hamalatul arsy wa ana fihim ma tazawwajta ilal mar'atallati kutibat laka." Walaupun malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat penyangga arsy dan saya bersama-sama mereka mendoakan kamu, kamu hanya akan bisa menikahi wanita yang dikudarkan Allah untuk kamu. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, perjodohan yang dimaksud oleh Allah itu adalah pasangan hidup yang dilegalkan dengan pernikahan. Yang mana tadi disebutkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan atau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan hidup kita harus in, harus setel, harus baik dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Lantas bagaimana cara mendapatkan atau mengetahui bahwa pasangan hidup kita kelak akan baik bagi kita untuk dunia kita, untuk akhirat kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu resep bagi kita, yaitu dengan cara istikharah, yaitu dengan cara sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah
meminta Allah untuk memilihkan jodoh kita. Karena yang tahu kelak jodoh kita itu, pasangan hidup kita itu baik atau buruknya, itu hanya Allah. Makanya berdoa pada Allah, minta pada Allah. Minta yang memilihkan langsung dari Allah. Dan manfaat dari istikharah itu, seandainya orang yang kita istikharah itu betul-betul menjadi jodoh kita dan akan baik bagi kita kelak ketika menjadi pasangan hidup kita, maka Allah akan mengkodarkan untuk kita, membarokai kita, dan akan memberikan kemudahan pada kita walaupun tanpa melalui pacaran. Sebagaimana doanya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yasirhu li tsumma barik li fi. Ya Allah, kalau memang kau mengetahui orang yang aku istikharah ini akan baik bagi saya di dalam agama saya, di dalam dunia saya, dalam akhirat saya, maka qadarkan untuk saya, mudahkan saya mendapatkannya, dan barokailah saya menjadi pasangan hidupnya. Nah, sebaliknya, apabila orang yang kita istikharahi itu Allah mengetahui bahwa kelak tidak baik bagi kita untuk urusan agama kita, untuk keduniaan kita, akhirat kita, maka dengan cara yang benar, dengan niat yang tulus, maka lambat laun rasa cinta kita kepada dia akan dihilangkan oleh Allah. Sebaliknya, rasa cinta dia kepada kita juga akan dihilangkan oleh Allah. Sebagaimana doanya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrulli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qadriyal khaira tsuma raddini bi atau tsuma ardini dalam riwayat yang lain. Kalau memang orang yang aku istikharahi ini akan jelek bagi saya dalam urusan agama saya, urusan dunia saya, akhirat saya, maka palingkan rasa cintaku dari dia, palingkan rasa cinta dia dari aku. Kemudian berilah aku yang lebih baik dimanapun dia berada, dan ridhoilah aku. Subhanallah, inilah ketika kita meminta jodoh langsung kepada Allah. Sekarang mau masih mencari jodoh dengan cara yang lama atau dengan istikharah? Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.